What's up teman-teman, balik lagi di channel Arting. Dan hari ini gue mau ngeliat sampel asap dari oli samping Total Grand Prix ya teman-teman ya, tapi yang jadul teman-teman. Nah ini mesinnya dingin banget teman-teman, dingin banget, makan habis kehujanan semalaman teman-teman. Nih ini pun masih mendung teman-teman, tuh masih mendung. Jadi posisi sekarang mesin masih dingin banget dan setelannya basah teman-teman, kayak gitu ya. Ayo kita hidupin dulu mesinnya. Asapnya kira-kira seperti itu teman-teman ketika mesinnya masih dingin ya. Tuh lihat tuh ngebul. Asapnya lumayan banyak. Dan untuk suara di bagian blok mesinnya sih masih normal teman-teman, normal aja. Dan suara di ujung knalpotnya sih biasa-biasa aja teman-teman. Enggak mendem, enggak garing juga, biasa aja. Kalau suara di bagian apa bloknya sih bunyinya biasa aja, wajar-wajar aja teman-teman. Ketika mesinnya masih dingin ya, coba kita geber dikit. Kayak gitu kira-kira teman-teman ketika mesinnya masih dingin ya, lumayan ngebul tapi nggak pekat banget teman-teman, ngebul aja sih, kayak gitu ya. Nanti ketika sudah panas akan gua kasih videonya teman-teman. Kemudian ketika mesinnya sudah panas, asapnya kurang lebih kayak gini teman-teman, tuh nggak beda jauh ya teman-teman ya, tetap lebih tipis, cuma nggak beda jauh banget teman-teman, nggak beda jauh lah, masih kelihatan tuh, kelihatan nggak? Masih kelihatan ya, coba kita geber dikit. Berkurang sih teman-teman, cuma nggak banyak ya, tapi jadinya ya tipis, cuma nggak banyak aja berkurang aja. Suaranya pun empuk banget teman-teman, kayak basah gitu ya. Itu teman-teman untuk hasil review asap knalpot dari oli samping Total Grand Prix ya teman-teman ya. Gimana pendapat kalian? Menurut gue sih ya lumayan lah, lumayan tipis. Dan asapnya pun wanginya tipis-tipis aja teman-teman, wanginya tipis-tipis aja, nggak wangi banget gitu. Walaupun olinya ketika mentah tuh ya wangi teman-teman, ada wanginya lah, kayak gitu men. Untuk smoke reductionnya mungkin sekitar 40 sampai 50% doang sih teman-teman, kayak gitu. Artinya pengurangan ketebalan asap ketika masih dingin kemudian ke panas itu mungkin cuma berkurang sebagian aja teman-teman, separoh. Kayak gitu men, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya teman-teman.